Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Masjid Pusdai Jawa Barat ini sehari-harinya tidak pernah sepi dari kegiatan. Setiap hari ada saja kegiatan yang dilakukan seperti kajian Selasa di pagi hari, kajian duha di Ahad pagi, dan ada juga kegiatan majelis taklim. Ada berapa majelis taklim di Jawa Barat yang melaksanakan tablighnya di masjid ini? Dan hari ini, hari Kamis keempat, setiap bulannya Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat mengadakan tablik akbar. Majelis Taklim Pusdai ini dipimpin oleh Ibu Dr. Hajah Nani Muharomah MMPD dan memiliki cukup banyak anggota yang aktif. Jadi, jika Anda ingin merasakan suasana religi yang kental sekaligus berwisata, datanglah ke Masjid Pusdai Jawa Barat ini, karena di sini banyak sekali yang bisa dilihat, seperti taman yang ada di sebelah utara, dan lain-lain. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Sandia Najmi Putri bersama kru liputan Ica, Santi, dan Delia melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.